keadaan transit lah di sini. Karena di sini jam makan siang, saya mau nyari makan siang yang otentik dan tradisional. Nah, kebetulan di sini saya tuh pengen es dawet. Es dawet yang di Pasar Gede itu saya mendapat informasi itu katanya udah berpuluh-puluh tahun. Nah, kita coba aja Pasar Gede aja di sebelah sana. Yep, tuh. Kita main di Solo hari ini dan cari makan siang. Oke. Sampai ketemu di dalam Pasar Gede. Halo, selamat pagi, siang, malam dan sore. Pagi, sore, siang. Pagi, siang, sore, malam. Jadi saya di Pasar Gede Solo. Jadi hari ini mau nyari dawet. Di sini ada dawet enak. Jadi kita akan masuk ke Pasar Gede. Ini trip perjalanan dadaan ke Solo. Jadi saya mau masuk Pasar Gede dan mencari di sini katanya ada dawet enak. Es dawet. Dari sini kita belanja. Enggak sih, kita jalan-jalan. Tetap protokol ya, kesehatan ya. Jadi tetap pakai masker. Suasana Pasar Gede sekarang. Nah, ini juga ada dawet. Ntar kita keliling cari yang enak. Kita cari dawet yang enak di sini. Kita keliling dulu. Pasar Gede ini udah nggak rame kayak dulu lagi ya. Masih bernuansa 17 Agustusan, bendera merah putih. Nah, di situ ada polisi. Es dawet. Itu kayaknya. Ada makanan khas. Ya, kita coba makan es dawet itu di Wiji. Gak tahu bisa dimakan di sini apa enggak ini. Nggih, diminum sini es dawet. Teh sendirian kah? Kenapa? Teh sendirian. Enggak ada kancan. Sendirian nggih, Bu. Mau melampa-melampa nih gua. Oh, jalan-jalan. Emang es dawet. Oh, nggih. Pakai es mboten? Sekedik mawon. Oh, dikit mawon. Di sini apa mawon, Bu? Di sini tendol, kerajin, sumsum, ketan hitam, mutiara. Niki ketek ben suwi, Bu. Kalo lewat Pasar Gede mesti enek niki. Ku nenten suwi ya. Kulo pun 35 tahun 87. 87. Nggih. Rp. 87. Oh, mesti lah hari ini mek liwat tok. Penasaran sih, Bu. Lagi. Lah kenten ta kula? Lah kenek koncone mrene, Bu. Jadi isin kate rene. Isin. Nggih. Ini 25 tahun ya, Bu. Iya. Jadi Bu. 35 tahun. Oh, 35, sorry. Ya. 35. 87. Dari 87, Bu. Oke. Waktu lo baru lahir kayak gue, Bu. Di sampingnya ya, nek klanting. Sampai lu klanting nih, Bu. Ini lenjongan. Lenjongan. Sing ngambil gula manis nih, Bu. Gula Jawa, gula putih. Sik, makan sik. Ini sepi nih, Bu, ya. Masa pandemik nggak tenang. Pandemi itu udah nggak tenang. Biyen po tulen mriki 5 tahun yang lalu roba apa sari rame full dereket ternyata niki yang liwat iki pengin penasaran nyoba cuman siki ambak ya. Masih di Pasar Gede, tadi udah nyobain es dawet talasi Bumiji dan seger banget esnya, habis bersih. Di samping di sini tuh pasar tradisional, di sini tuh juga ada kuliner-kuliner yang umurnya udah lama, kayak es dawet Bukalasi sendiri aja udah 35 tahun di sini. Nah, di sampingnya ini banyak makanan. Saya mau coba makan. Apa, Bu? Lenjonan. Lenjonan. Nanti saya mau coba di situ. Amriki boleh nggih, Bu? Boleh.
ini banyak banget kulinernya, apalagi kebutuhan-kebutuhan tiap hari. Sabuk rambak ada sabuk rambak. Ada sabuk rambak juga. Monggo-monggo silakan. Jadi selain kebutuhan sehari-hari juga ada, makanan tradisional juga ada. Jadi, kalian wajib main ke Solo, masih menyenangkan Solo itu. Podcast juga ya. Ya, kita semua sharing. Mau beli oleh-oleh juga ada, silakan. Nah, sekarang aku mau nyoba makanan. Coba makanan tradisional. Pulang. Coba kita langsung ke sana, langsung ke sana. Bu Satian apa, Bu? Satian Lenjongan. Lenjongan nggih. Kula purun, Bu, makam mriki nggih. Lenjongan. Loh, iki bentukne. Lenjongan niku napa sih, Bu? Campur, kanten klepon enten jeneng. Makanan khas pundi nih, Ibu? Khas Solo. Khas Solo. Wah. Ini makanan khas Solo apa, Ibu? Nggih. Makanan khas Solo tradisional. Aku setiap lewat mriki biyen-biyen nggih pun nenten nggih, Bu. Pun nenten. Pun pirang tahun, Bu? 25 tahun. 25 tahun tadi es dawetnya 35 tahun itu. Apa nih mau, Mak Om jenenge? Lenjongan. Lenjongannya pun sudah 25 tahun. Ada klepon, ada cenil, ada ketuk. Ada ketannya juga ya, Bu. Ya, ada ketan hitam putih, ada uli. Nah, kita akan coba. Kita akan coba makan. Itu kalau mak bikin ya. Oke. Dia bikin nggih selop. Makan nggih. Nggih. Ben iso di video. Gue namanya Sinten? Burubi. Burubi. Nah, kalau main ke pasar gede, silakan coba di Burubi. Samping Dawet Mbah Hiji. Nah, ntar makannya di sini, minum Dawetnya di sini. Oke, pas ya. Siap, Bu. Gini, gini, Bu. Gini. Yep, kita coba makanannya lenjongan. Semi-semi kayak klanting kalau di Jawa Timur. Cuman bahan bakunya beda sih, beda semua. Lama kita coba, kita makan. Oke. So. Sekali main di pasar gede, kita bisa dua kuliner yang legend, udah umurnya udah panjang banget. Dawet ini aja pas saya lahir baru buka nih. Sekarang umur saya udah tua. Ini, Bu, ya? Nggih. Pun kalau pun 34 tahun nih, 33 jatuhnya. Lahir 87 Bu, baru buka nih, Bu. Enggak. Kenangan baru lahir. Nggih. Tadi kebalik, seharusnya makan ini dulu, minumnya dawet, Ibu. Ya, gak apa-apa. Besok coba lagi. Ya, diulang lagi. Diulang lagi. Ya. Yang penting kan harus kenal Ibu. Ibu. Ya, ya. Kenal lagi. Lihat lewat periki. Lonjol-lonjol lewat periki. Aku mampir, kok. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Pasal apa sih? Halo. Bu, matur suwun nggih, Bu, nggih. Bu, matur suwun. Monggo, Mas. Yap, udah selesai nyari makan siang. Makan siang kali ini kulineran. Di pasar gede. Ini perjalanan iseng enggak? Kiri kanan masih banyak makanan. Jalan iseng cari makan siang ke pasar gede. Ternyata mendapatkan makanan tradisional. Ya. Silakan main ke Solo, temukan makanan-makanan legend dan temukan tempat-tempat yang indah di Solo.
nggak apa-apa, tetap prokes, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Sampai siang, sampai malam. Sampai bertemu lagi. Dah.